Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, Allah azza wa jalla tiada mengutuskan seorang nabi melainkan nabi itu mempunyai pembantu-pembantu para hawari. Kalau seorang saja pun seoranglah, yang itulah hawari dia. Nah, hawari ni biasa kita sebut sebagai pembantu. Tapi kalau secara khususnya, hawari ni kita kaitkan dengan sahabat-sahabat Nabi Isa. Yang itulah hawari, hawariun. Tetapi kalau kita nak gunakan kepada yang lain-lain pun boleh. Sebab dalam hadis ni pun kan, Allah Nabi Muhammad bagi tahu nabi-nabi ni ada hawari dia, pembantu-pembantu dia. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa yang rapat dengan dia ni, yang sampai ke peringkat hawari. Yang lain ramai lagi pengikut dia, tapi tak sampai peringkat hawari. Hawari ni macam pembantu lah, yang teguh membantu dia. Walaupun dikatakan salah seorang tu dah mengkhianati dia kemudiannya. Tapi asalnya yang 12 orang ni, teguh membantu dia tu. Jadi mereka ni disebut hawariun. Hawariun. Hawari ya. Banyak pandangan kata 12 orang. Tetapi jumlah sebenar memang tak dapat dipastikan. Mungkin 10, mungkin lebih, tak tahu. Kebanyakan pengkaji kata 12 orang. Hawari Nabi Isa ni. Perkataan hawari ni dari segi bahasa, antara maksudnya ialah lelaki yang berpakaian putih. Mungkin kerana 12 orang sahabat Nabi Isa ni pakaian putih belakang. Mungkin. Dan dari segi bahasa juga, yang biasa orang faham, hawari ni maksud dia pembantu atau penolong. Tapi kalau dari segi akar bahasa tu, maksud dia dia, dia untuk lelaki lah. Dia yang berpakaian putih. Nama-nama para hawari Nabi Isa ni pun diperselisihkan. Tak tahu, nama sebenar tak tahu. Injil tu kata nama yang ni. Gospel lah. Gospel ni kata nama dia yang ni. Gospel ni kata nama dia yang ni. Tak tahu mana satu. Tapi yang popular lah, yang popular 12 orang ni ialah Simon Peter. Satu. Yang kedua James. Yang ketiga John. Ni nama-nama orang English belakang. Yang keempat Philip. Yang kelima Bartholomew. Yang keenam Matthew. Yang ketujuh Thomas. Yang kelapan James seorang lagi. Yang kesembilan Andrew. Yang kesepuluh Thaddeus. Yang kesebelas Simon. Yang kedua-belas Judas. Yang Yahuza tu lah, yang mengkhianati Nabi Isa tu. Dan mereka ni pernah makan hidangan daripada langit. Dalam Quran kan, mereka minta kepada Nabi Isa, Nabi Isa doa, datang hidangan daripada langit. Macam mana rupa tak tahu. Patah balik pada hadis kita, Allah Azza wa Jalla tidak mengutuskan seorang Nabi melainkan Nabi itu ada pembantu-pembantu dia.